aja sama aku. Mobil saya dipukul. Mana mobilnya dipukul? Mana mobilnya saya Baru-baru ini viral di media sosial video yang menampilkan seorang wanita mengamuk dengan sejumlah driver ojek online. Diduga wanita tersebut mengamuk lantaran tidak terima mobilnya dipukuli dan dituduh telah menghalangi jalan ambulans yang sedang membawa pasien. Sampai-sampai kemarahannya itu disebut membuat si wanita meludahi beberapa driver ojol saat terlibat adu mulut dengannya. Menurut keterangan pada postingan video yang diunggah oleh akun Instagram @smart.gram Minggu 19 Juli 2020, peristiwa ini diketahui terjadi di halaman Rumah Sakit Vina Estetika yang berlokasi di Kota Medan, Sumatera Utara. Dalam tayangan video tersebut terlihat wanita itu berambut pirang, mengamuk dan berteriak keras pada sejumlah driver ojol yang kala itu tengah mengenakan seragam mereka. Terlihat pula beberapa warga lain yang didominasi oleh kaum pria hadir di tengah perseteruan. Dengan suara keras dan lantangnya, berkali-kali wanita itu menyebut bahwa mobilnya telah dipukuli sambil menunjuk jarinya ke semua pihak yang berbicara dengannya. Wanita itu juga tidak menerima tudingan seperti yang dilimpahkan terhadapnya bahwa ia telah menghalangi jalan ambulans. Menurut wanita tersebut, ia telah memberikan jalan untuk ambulans melaju lebih dulu. Menurut pengakuan salah seorang driver ojol dalam tayangan video selanjutnya, peristiwa bermula saat mobil ambulans kala itu sedang terburu-buru ke rumah sakit membawa pasien. Pasien tersebut adalah driver wanita di mana kondisinya dalam keadaan kritis karena mengalami kecelakaan yang mengakibatkan dadanya terbentur. Rekan-rekan sesama driver ojol kemudian mengawal lalu lintas ambulans dengan tujuan agar cepat sampai ke rumah sakit. Namun laju ambulans terhalang oleh wanita itu disebut tidak mau menepikan mobilnya dan membiarkan kendaraan prioritas itu melintas lebih dulu. Driver ojol kemudian menjelaskan bahwa pada awalnya wanita tersebut sempat menuduh supir ambulans yang sudah memukul mobilnya. Sebelum akhirnya tuduhan itu jatuh pada salah seorang driver.